Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Channel Hartono Petani Muda yang tidak bosan-bosan untuk membagikan video-video menarik dan berbagi pengalaman serta berbagi cerita untuk sobat tani semuanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sobat, saya berada di tengah-tengah lahan tembakau milik saya. Yang pada pagi hari ini, sobat, saya melakukan pelelepan setelah melakukan pemetikan yang keempat kalinya. Baik, sobat tani semuanya, sebelum video ini saya lanjut, saya ucapkan salam-salam dulu untuk sobat tani semuanya. Salam petani muda, salam petani Indonesia. Salam sukses, sehat selalu, dan semoga hari-hari kalian bertambah semangat untuk melakukan aktivitas. Dan semoga rezeki kalian bertambah dan bertambah berkah, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik sobat tani semuanya, untuk pagi hari ini saya melakukan pelelepan setelah melakukan pemetikan yang keempat kalinya. Dan untuk... Pelelepan yang kapan hari saya lakukan yaitu Sebelum Pemetikan daun pertama saya lakukan dan pada saat ini Sudah pemetikan yang keempat kalinya Intinya untuk intervalnya Untuk jarak Pelelepannya yaitu sekitar eh, 25 hari Tidak melakukan pelelepan. <tuh> untuk manfaat pelelepan yaitu sobat biar tanaman tetap segar. Dan juga eh, untuk daunnya biar tambah lebar juga. Karena apa? Kalau tanaman segar sehat tanpa kekurangan air, otomatis pelebaran daun akan bertambah dan juga eh, biar tanaman cabai saya tetap segar juga dan berbuah lebat dan kapan hari sudah melakukan pemetikan yang kedua kalinya inilah sobat eh, penampakan tanaman tembakau saya yang sudah berumur ah yang sudah melakukan pemetikan yang ke empat kalinya e, intinya untuk memitikan masih e, bisa saya lakukan yaitu berapa kali yaitu coba saya hitung satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 10 11 12 13 eh uh, masih sisa uh, 13 lembar daun ada juga lebih ada yang juga uh, and nyampe 13 kalau kayak ini lebih masih lebih 13 lembar jadinya kalau uh, tiap pemetikan diambil 3 lembar otomatis uh, masih eh, 4 kali atau lima kali pemetikan intinya sampai habis ini pemetikannya berkisaran eh, 8 kali pemetikan 8 kali pemetikan sudah finish Baik sobat tani semuanya, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk sobat Tani semuanya Dan berfaedah Dan sekali lagi Saya ucapkan Banyak-banyak eh, terima kasih Telah menonton video ini Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh